Setelah beberapa pekan lalu, harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram. Saat ini sudah turun di angka Rp45.000. Harga cabai merah dari Rp50.000 menjadi Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga justru terjadi pada bawang merah dari sebelumnya Rp18.000, naik menjadi Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Penurunan harga cabai diperkirakan hingga bulan Ramadan karena banyak petani cabai di wilayah Jangkat dan Lembah Masurai memasuki masa panen. Banyaknya stok cabai ini berangin berdampak pada penurunan harga. Harga cabai diprediksi akan kembali naik jelang Idul Fitri karena telah habisnya masa panen. Mat Yasin, TVRI Jambi melaporkan.